Pak, saya mau jujur, sebenarnya saya dipukul dan jadi bahan bulian seseorang, Pak. Nah, itu dia pelakunya, Pak. Kalau jadi jagoan kamu Kitty, ngebully, nonjok Uya gitu. Kamu jahat banget sih, Kitty. Ayo sini ke depan, matiin video disturbingnya. Ayo, gak malu apa terpampang jelas diliatin banyak orang. Aku harus menghentikan tayangannya dan menjelaskan ke semuanya. Aku gak boleh biarin kesalahpahaman ini. Bukan ini ceritanya. Ini bukan salah. Ingat aja bapak aduin ke orang tua kamu ya. Ini gak benar. Enggak, ini bukan salah aku. Akhirnya penantiannya setelah sekian lama, setelah berbagai cara udah aku lakuin, hari ini bakal berhasil. Detik-detik Cutie meninggal dunia telah dimulai. Selamat tinggal Cutie, cewek yang akunya temen tapi perebut cowok dambaan aku. Mampus kau cute girl, mampus. Hai Cutie. Uya? Iya Cutie, ini aku Uya, teman baikmu, teman dekatmu, teman seperjuanganmu. Tapi itu dulu. Gimana kabarmu Cutie? Apa kamu baik-baik aja? Ya, selama jadi cewek yang suka tebar pesona ke Zayden, nah. Kamu ngomong apa, Uya? Aku nggak suka tebar pesona. Ih, masa sih? Tapi, coba lihat dirimu sekarang, Cutie. Kamu udah beda banget ya. Cantik banget gak kayak dulu? Aku masih sama kayak yang dulu, Uya. Ih, beda, Cutie. Kamu nggak sama kok kayak dulu. Kamu lebih sehat dan bersih. Ya, untuk cewek yang suka tebar pesona. Sebenarnya kamu mau apa, Uya? Aku gak mau apa-apa sih, cuma nanya kabar doang. Udah lama juga kan kita gak ketemu. Ya kan, manusia penggoda? Udah, Uya, aku mau pulang. Kutuk, udah mau pulang ya. Ya udah pulang dah lu, manusia caper gak guna, manusia penggoda. Tapi aku gak kaget ya kalau kamu caper dan penggoda gitu. Jelas lah, kan sama tuh penggodanya kayak ibunya. Iya, ibu kamu kan caper ngegodain abah kamu dulu sampai berumah tangga kayak sekarang. Ibu aku gak kayak gitu. Masa sih? Setahu aku sifat anak tuh nurun dari orang tua. Buah kan jatuhnya gak jauh dari pohonnya. Cukup, Uya. Atau aku? Apa? Cewek penggoda tebar pesona yang mana bisa ngelawan? Dia kan lemah, punya power cuma buat ngegoda cowok doang. Cukup, Uya. Cutie penggoda, ibunya juga penggoda. 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 Teman-teman, itu bukan aku. Aku kok bisa videonya gitu sih? Ya bisa dong, aku kan yang bikin. Kenapa kamu, kenapa kayak gitu? Kok bisa? Ya, jadi gini ceritanya, Uya. Hai Cendol. Tunggu Cendol, buka pintunya please. Aku tahu kamu marah karena aku yang ngaduin kamu ke Pak Guru. Kalau kamu yang udah ngerusak kelas kita yang lama. Bodoh amat, aku gak mau ketemu lagi sama kamu. Boy, pulang aja, jangan ganggu aku. Iya oke, aku bakal pulang. Abis aku jelasin semuanya Cendol, please. Kasih aku waktu buat jelasin. Gak usah dijelasin, pulang aja sama lo. Aku tahu kalau kamu benci sama aku. Aku gak masalah, tapi ada hal yang harus kamu tahu. Kamu masih bisa sekolah lagi, Cendol. Bukain, please. Aku masih mau duduk sama kamu, teman. Bunting terbang. Beneran, aku masih bisa sekolah. Iya, Cendol. Boleh nggak aku jelasin semuanya? Ya udah, ayo masuk. Cendol, waktu itu, waktu aku lagi ngaduin kamu ke Pak Guru tentang kelakuan kamu yang coret-coret kelas, aku sempat lihat kamu lari dan aku tahu itu karena kamu lihat aku ngadu. Aku tahu kamu dengerin obrolan aku sama Pak Guru sampai mungkin bikin kamu takut. Ya jelas takut, orang kamu bikin aku takut. Aku juga punya rencana buat pindah sekolah. Biarin aku dimarahin papa mama aku juga. Kamu mau pindah sekolah? Iya, kenapa? Makin happy.
Enggak, aku cuma enggak nyangka aja kalau kamu mau pindah sekolah. Eh bentar, ini video apaan Cendol? Kok ada Uya sama Cutie-nya? Itu bukan apa-apa. Udahlah, mending kamu keluar dari sini aja kalau enggak ada penting-penting banget. Kita kan udah enggak akrab dulu lagi. Tapi aku masih belum jelasin lagi kalau aku... Enggak perlu dijelasin. Dengerin aku dulu Cendol. Aku cuma mau bilang kamu udah jadi pahlawan sekolah karena udah ngaduin aku ke Pak Guru kok. Aku paham. Dengerin dulu bisa enggak? Aku enggak mau tahu. Keluar atau aku pukuli. Coba bisa enggak sih kasih kesempatan orang lain buat ngomong. Udah, aku enggak butuh teman kayak kamu lagi. Ya! Aku tahu kamu kesel, kamu marah dan kamu benci sama aku, tapi satu hal yang harus kamu dengar. Asal kamu tahu ya, aku yang gantiin kerugian sekolahnya Dol. Aku pura-pura bilang itu juga ide aku ke Pak Guru sampai aku dimarahin abis-abisan sama Pak Guru. Bahkan ortu aku juga marah karena aku minta banyak uang buat gantiin kerusakan kelas kita Dol. Aku juga minta Pak Guru buat gak sampai hati keluarin kamu dari sekolah. Dan ya, Pak Guru kabulin, yang penting ada ganti rugi katanya. Aku sih gak apa-apa gantiin semuanya dan dimarahin sana sini, asalkan kita semua bisa bersahabat lagi kayak dulu. Itu cara paling elegan buat balas kejahatan orang, bukan balas kejahatan dengan kejahatan Cendol. Ya udah aku pergi dulu Cendol. Aku tahu kamu orang yang baik, makanya aku rela berkorban buat teman kayak kamu. Sampai jumpa di sekolah ya. Jadi gitu deh Uya. Makanya aku persembahkan video ini sebagai tanda permintaan maafan aku ke Kickboy dan Cutie Uya. Sialan, padahal gue bakal bayar mahal juga editan lo. Jangan marah Uya. Aku juga ulang-ulang videonya kok. Lihat aja tuh. Cutie penggoda, ibunya juga penggoda. Cutie penggoda, ibunya juga penggoda. Ini bisa ditop gak sih suaranya? Ini bisa ditop gak sih suaranya? Uya kamu keperlawan banget sih. Saya marah pas disku. Mau kemana kamu Uya? Aku tahu. Uya, jangan langsung tuh. Pak, ini gak bisa dirundingkan lagi ya. Maaf ya Bu, ini udah keputusan sekolah. Tolong ya Pak, masih bisa cara lain Pak. Ini masih bisa dirundingin kan. Gimana aku? Kok gak bisa gerak ya? Uya? Cutie, aku di mana? Kamu di rumah sakit Uya. Kamu kesetrum pas hari Kamis kemarin. Udah 9 hari kamu gak sadarin diri. Aku nungguin kamu di sini bareng mama kamu Uya. Kesetrum? Iya kesetrum pas kamu mau coba nyelakain aku. Tapi untungnya kamu gak apa-apa Uya. Aku mau minta maaf Uya kalau misalnya aku terus-terusan ngecewain kamu. Tapi aku bakal dengar semua kata-kata kamu Uya. Kamu mau apa? Aku turutin semua biar kamu gak... Maafin aku Cutie, ini semua gara-gara aku. Aku udah berlebihan sama kamu. Zayden cocok banget sama kamu. Kalian pasangan yang baik. Udah Uya, aku gak mau pacaran sama Zayden kok. Aku mau dia jadi sahabat aku aja. Anak SD udah pacaran itu gak baik Uya. Iya nih, HP kamu yang kamu injek-injek itu aku simpen, cuma retak layar aja kok, udah dibenerin. Kamu lihat aja deh. Jangan nangis. Aku jahat banget, cuma gara-gara suka sama orang malah jahat sama temen yang udah lama berteman sama aku. Kejam banget aku ya. Udah Uya, jangan diungkit lagi. Yang penting kamu akhirnya sembuh. Gak bisa Cute, aku nyesel banget udah jahat sama kamu. Aku nyesel Cutie. Aku jahat sama kamu, bahkan lihat teman-teman yang lain gak ada yang jenguk aku. Cuma kamu kan yang kesini Cute, cuman kamu. Ada tadi yang... Udah jangan bohong Cute, gak ada kan yang jenguk aku. Bilang Cute. Iya Uya, tapi kan ada aku. Kayaknya aku pantas diginiin emang. Pantas kan Cute? Iya kan? Pantas kan? Enggak Uya, aku yakin nanti pas di sekolah kalau kamu udah sembuh, mereka pasti bakalan nyambut kamu kok. Anak-anak, maaf Bapak nimbrung ya, tapi Uya udah gak bisa ke sekolah lagi. Kenapa Pak? Libur? Bukan, itu Uya udah dikeluarin dari sekolah.
Pak, gak bisa gitu, Pak. Please, Uya itu siswi sekolah kita juga. Tolong, Pak, minta buat Uya biar bisa masuk sekolah lagi. Aku udah maaf-maafan sama Uya, bener kan, Uya? Uya, kita udah maaf-maafan, kan? Sampai jumpa di sekolah besok, Cutie. Pak, please, Pak. Uya masih bisa, kan, Pak? Uya ngomong ke Pak Guru, Uya. Bapak, dengerin aku, Pak. Uya harusnya masih bisa ke sekolah, Pak. Jangan dikeluarin, Pak. Bapak. Cutie. Uya. Udah, gak apa-apa. Aku tahu ini bakal terjadi. Aku udah ikhlas, kok. Tapi, Uya. Gak apa-apa, Cutie. Kamu masih bisa belajar bareng Dori nanti. Uya, kamu harusnya duduk sama aku di kelas. Aku mau duduk sama kamu lagi. Aku gak mau sama yang lain. Kamu, udah, kamu, gak apa-apa, kamu. Kita kan masih satu kampung. Kita bisa main bareng nanti abis pulang sekolah. Aku janji deh. Janji ya, Uya. Main terus-terusan sama aku nanti kalau kamu udah sembuh. Iya, janji. Sekarang kamu ketawa dong. Aku gak mau lihat kamu nangis-nangis gitu. Tapi Uya, aku... Ayolah, biar aku gak ngerasa sedih gini. Ya udah deh. Udah, Cutie. Udah, stop, jangan gede-gede ketawanya, monyong. Ini kan rumah sakit. Pulang dulu ya, Uya, mamanya Uya. Ya, makasih ya, Cutie. Cutie. Jay, kok kesini? Iya, aku mau ketemu kamu. Dori bilang kamu di sini. Jadi ya, aku cuma mau ngomong langsung ke kamu, Cute. Kalau aku mau minta maaf atas semuanya. Maaf ya kalau aku pernah marah-marah sama kamu. Gak apa-apa, Zay. Aku juga salah main tolak kamu gitu aja. Aku yakin kok kalau aku bicara baik-baik, kamu pasti bakal ngerti. Iya, akunya juga keterlaluan. Apalagi udah kepikiran pacaran padahal masih SD gini. Sama seperti kata abah aku. Kata abah kamu? Ya udah, bah. Abah, jadi gini. Aku deket banget sama cowok di sekolah aku, bah. Apa? Tunggu dulu, bah. Aku cuma deket, bah. Aku juga gak ada niat buat pacaran. Aku suka sama cowok itu, tapi aku ngerti kalau aku pacaran, abah bisa marah. Aku takut sewaktu-waktu dia nembak aku bingung mau balas apa. Aku cuma mau ngomong itu aja. Sekarang terserah abah. Cutie, abah bangga kamu udah libatin abah di sini. Dengar ya, nak. Kamu ini masih anak didik, anak sekolah. Bukan waktunya buat kamu pacaran. Berteman boleh sama siapa aja, tapi tetap utamain belajar. Kamu ke sekolah itu kan niatnya belajar. Belajar, tingkatin semangat belajar. Kalau udah kepikiran pacaran, mending cepet lupain dan fokus ke sekolah. Itu sih kata abah aku. Iya juga ya, abah kamu bener, Cute. Abang aku juga bilang gitu. Abang aku bilang pacaran cuma bikin mikirin hal yang gak penting. Masih SD kok udah pacaran, gitu katanya. Panjang umur, abang aku udah jemput tuh. Aku pergi dulu ya, Cute. Iya, kalau gitu aku juga pergi ya. Cutie, huh? Mungkin kita gak boleh pacaran. Tapi kalau nanti aku gak tahu, tetap jadi orang yang lucu ya, Cute. Pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika aljabar. Iya. Tapi sebelumnya Bapak mau info dulu nih, kalau kita kedatangan murid baru. Ayo Neng sini, kenalin dirimu ke yang lain. Halo, nama aku Vivi. Salam kenal ya semuanya. Wah, dia pasti yang jadi milikku. Thank you.
Bujur. Wah, kebetulan banget nih. Abah sama Cutie lagi deket-deketan. Saatnya aku jadikan cepu. Apa? Itu si Cutie tuh pacaran, Bah. Aku dengar dia teleponan sama cowok, Bah. Pacaran kali dia, Bah. Dia pacaran. Gua udah tahu, monyong. Abah udah tahu. Iya, Cutie sendiri tadi yang bilang. Iya, jadi Cutie udah duluan jujur ke Abah ya. Emang. Enggak jadi deh lihat orang dipecut. Sedih. Padahal pasti seru tuh lihat dipecut-pecut. Kata siapa enggak bisa lihat orang dipecut? Masih bisa kok. Jadi Abah masih mau pecut Cutie, Bah. Akhirnya senang sekali dengernya. Bener kan? Mau pecut Cutie ya? Bunda, jangan ada yang benar. Kalau ada pacaran juga benar.